Halo Mbak Yun. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Yun. Selamat siang sayang. Mbak Yun bisa masih ganggu ya Mbak Yun? Enggak. Teleponan Mbak Yun. Enggak. Kenapa sayang? Mbak Yun saya mau curhat. Oke, hati-hati, hati-hati kalau curhat secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk nama sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa, Dok? Mungkin Mbak Yun sudah tahu, selalu mengikuti Mbak Yun. Kenapa saya? Mbak Yun, tadi saya yang WA itu loh. Yang WA banyak dok, saya tidak tahu satu-satu. Yang WA, saya punya punya utang sama temen gitu loh Mbak Yun. Terus? Sudah 15 tahunan lah. Terus? Terus saya itu hilang kontak karena HP saya dulu itu hilang gitu loh Mbak Yun. Jadi saya nggak bisa cari dia. Oke, jadi kamu punya utang nih? Tapi nggak? Sudah beberapa tahun loh Mbak Yun. Terus saya kan pulang waktu itu. Terus saya sekarang sudah ada di Hong Kong lagi. Mau cari dia, barangkali dia ada di Hong Kong lagi. Masih di Hong Kong gitu loh Mbak Yun. Oke, orang mana nih temanmu ini? Orang Sumbawa. Orang Sumbawa. Oke. Dia staff agent gitu loh Mbak Yun dulu itu. Oh dulu staff agent. Iya di posisi sana. Oke, terus dia sudah pulang. Enggak tahu loh Mbak Yun, soalnya kan nggak bisa hubungi dia. Terus sekarang itu dia di mana atau sudah pulang atau masih di Hong Kong gitu loh Mbak Yun. Barangkali ada yang tahu gitu namanya. Boleh disebut Mbak Yun? Boleh loh, kamu kan mencari orang nih. Bukan karena nagih utang, tapi kamu pengen bayar utang. Siapa namanya? Iya. Namanya Mbak Ati gitu loh, tapi nggak tahu lengkapnya namanya siapa. Tapi kalau saya manggil dia itu Mbak Ati gitu. Oh, oke. Pernah kerja di agent mana nih? Tapi jangan disebutkan full. Nama depannya aja, agent apa? Saya lupa ya Mbak Yun, kayak ada maidnya gitu loh. M-A-I-D gitu loh. Maiti itu pembantu, tapi wis gak iso nyebut berarti. Oke. Okay. Makanya itu yang punya agent itu orangnya yang melatih itu udah meninggal. Namanya siapa saya juga lupa, Mbak Yun, udah beberapa tahun yang lalu. Oke, okay, namamu siapa? Nama saya disebut ya, Mbak Yun. Ya apa-apa no, wong kowe bayar utang wong. Nama saya Lili, Mbak Yun. Oke, Mbak Lili sedang mencari Mbak Ati, pingin bayar utang, bener apa ora? Iya, ya gak banyak sih Mbak Yun, cuman kan nyerempeti oleh aku melaku gitu loh Mbak Yun. Utang berapa sih kamu? Itu 1.600, tapi kan banyak loh Mbak Yun, 3 juta sekarang rupanya. Oke, jadi kamu punya utang Mbak Ati 3 juta dan sekarang kamu pingin bayar tapi sudah kehilangan kontak, bener gak? Iya, dulunya itu $1.600 gitu loh. Oke, tapi sudah 10 tahun? Iya, 15 tahunan aja loh Mbak Yun. Saya kan udah pulang ke Indo itu 10 tahun. Terus hilang kontaknya itu 4 tahun kalau nggak 5 tahun. Berarti ya terhitung 15 tahunan loh. Oke, 15 tahun kehilangan Mbak Ati. Mbak Lili pingin bayar utang, bener nggak? Iya, iya Mbak Yun. Barangkali dia masih di... maksudnya kerja di situ gitu loh, tapi saya kan lupa tempatnya di Kosovo itu di mana. Saya tuh mau cari terus langsung libur itu tak inget-inget, gak inget loh Mbak Yun. Oke, ya wes nomormu tak simpen, kan jarang nih Miss Yuni nyimpen nomornya siapa-siapa, jadi sampe nomornya tak simpen. Lili golek Ati bayar utang, iya pernah? Iya, Ati tetap agent dulu itu di Kosovo gitu loh Mbak Yun. Oke, siap-siap. Saya sampaikan ya, aku tak woro-woro ya. Iya, saya itu tahu Mbak Yun ya kalau aku nggak butuh mati. Betul. Jadi saya itu di Indonesia itu ya Allah kepikiran terus gimana mau cari ini. Terus saya ada rezeki ya, maksudnya si ono apa? Si ono kesempatan kerja di Hong Kong gitu loh Mbak Yun, mau cari dia. Sebenarnya kamu dan aku itu sama, Dok. Saya itu juga punya utang orang yang orangnya hilang. Jadi saya makanya Miss Yun kayak sering peti oleh aku melaku gitu loh Mbak Yun. Iya sama, malah gedean aku Dok.
Aku malah lali jenenge ya, karena bukan aku kebetulan dipercaya untuk memegang uangnya saja, yang megangin saya itu juga lupa. Jadi ceritanya itu uang itu dititipin ke saya mau dikirim tapi nggak jadi dikirim. Nah, kehilangan kontak. Jadi saya sama, sebenarnya saya itu masih punya utang orang di luar sana. Tak golek gurung temo. Makanya sekarang kan ada Mbak Yuni, mungkin bisa menolong saya gitu loh Mbak Yuni. Kalau dulu-dulunya kan nggak bisa, mau curhat sama siapa, mau ngomong sama siapa gitu loh, nggak bisa nyari dia. Oke, tak cari no ya, saya tidak janji. Moga-moga Mbak Ati mendengarkan podcast saya, moga-moga Mbak Ati mendengarkan curhatannya Mbak Lili yang sedang mencari pernah diutang jenengan Mbak 1.600. Jadi ben gak dadi nyerimpet-nyerimpet hati, ben lancar dalane, ya brah. Lah nggih Mbak Yu. Maksudnya wong urip iki lho lek kesrimpet ngoten kon enggak enak to Mbak Yu. Heeh. Dia anak, dia keluarga, maksudnya lek nang utange ya Allah Mbak Yu ben gak kuenak. Oke, karena kita tidak bangga dengan kekayaan yang dapat dari hutang, bener enggak sih? Lah nggih Mbak Yu, aku kan mesti lek dongane sing tak utangi iku elek ngono lho Mbak Yu. Betul, 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 betul. Ya, yes, matur nuwun nemanuan Mbak Lili, tak simpen nomormu ya. Nggih, saya terima kasih lho Mbak Yun. Maksudnya, ini wonten infone Mbak Ati dari Sumbawa, ya wis hubungi mula ngoten lho Mbak Yun. Oke, okay, siap Mbak Ati dari Sumbawa. Oke, okay, matur nembah nuwun. Yuk, bye bye. Yuni selalu sehat selalu ya. Siap, terima kasih. Oke, okay, waalaikumsalam. Wow, ini pertama kali ya orang yang punya utang mencari. Jadi Mbak Lili, saya tak tulis sedikit. Lili mencari Ati Sumbawa ya, dari Sumbawa. Sumbawa mau bayar utang. Wah, ini pertama kali dalam podcast saya orang yang punya utang mencari sing duwe duwe. Ini sangat sulit sekali dicari orang-orang seperti ini akhir-akhir ini. Biasanya sing duwe utang lebih ganas daripada sing utangi. Tapi iki Mbak iki kok ya, semoga saja ini angin baik buat teman-teman sing senengane utang-utang di koncone ben dadi bayari, ben gak ngeluh-ngelune Mbak Miss Yuni. Dan sekali lagi lek punya utang ojo curhat sama saya, karena saya tidak menerima curhatan yang utang-utang terus-terusan. Karena wis cukup ngeluh wis. Jadi ngurusi Mbak Sofi ya wis ngelundas gue. Ngurusi utang-utang, oh aku nah jadi Mbak Sofi. Jadi ya wis itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan Mbak Sofi slow katanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Jangan lupa berhati-hati di dalam setiap tindakan karena apes tidak ada dalam kalender. Dan bye-bye.